besar tidak akan menyalahkan keadaan, tapi ia yang membuat keadaan. Saya mah mau bagaimana, sedangkan keadaan menuntut saya begini. Dia mah luar biasa, sedangkan saya apa? Saya mau maju keluar dari zona nyaman, tapi keluarga, rekan, teman tidak ada yang memberi dukungan. Saya mau bergerak menuju kesuksesan, saya mau begini, begitu, dan lain sebagainya, tapi apa? Keadaan dan keadaan. Ingat teman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan cicak tak punya sayap, sedangkan makanannya nyamuk. Yang jangankan terbang, menjauhi cicak saja adalah hal yang gampang. Namun satu alasan mengapa cicak masih hidup sampai sekarang, ia tidak pernah mengalahkan keadaan. Begitulah Allah menciptakan skenario kehidupan. Di balik kekurangan ada kelebihan, di balik keterbatasan ada kesempatan, di balik hambatan ada peluang, dan di balik kesakitan pasti ada kesuksesan. Jikalau kita hanya menyalahkan keadaan, yang akan kita dapatkan hanyalah alasan, keluhan hingga ocehan, dan akhirnya kita hanya bisa menjadi penonton di saat mereka maju meraih kesuksesan. Akhirnya kita hanya bisa mengeluh di saat mereka mendapat keberhasilan. Jadi tugas kita apa? Tugas kita kawan-kawan ialah rubah arah pandang kita. Jangan selalu memandang keterbatasan, tapi cari kesempatan. Jangan hanya melihat kekurangan, tapi gali potensi diri. Jangan selalu mengeluh akan kesakitan, tapi bangkit untuk mengambil kesuksesan. Keadaan boleh terbatas, tapi karyamu harus tak terbatas. Keadaan boleh menyakitkan, tapi sukses adalah harga mati. Keadaan boleh banyak menghambat, tetap usaha tak boleh dihenti. Kamu boleh punya banyak kekurangan, tapi kamu juga berhak atas kesuksesan, karena kesuksesan kita adalah kewajiban bagi kita. Tapi tergantung kita bagaimana untuk meraih kesuksesan tersebut. Salam petani, salam karya dari kami.